10 ide bisnis yang bisa dimulai dari dalam kamar pribadi Anda. Ingatkah Anda jika para pendiri perusahaan besar seperti Microsoft, Dell, Napster, dan Facebook memiliki banyak kesamaan? Salah satunya adalah mendirikan sebuah perusahaan semenjak mereka masih menjadi seorang mahasiswa. Benar, memang tidak semua orang bisa menjadi seorang seperti Mark Zuckerberg, tapi memulai usaha kecil di perguruan tinggi bisa dilakukan oleh siapapun. Mendirikan bisnis, usaha ataupun startup tidak melulu harus menyewa tempat. Mendirikan sebuah perusahaan dengan biaya yang mahal dan dengan banyak karyawan di dalamnya. Menjadi seorang entrepreneur sukses bisa dijadikan bahkan dari dalam kamar pribadi ataupun kamar kos Anda sendiri. Tapi apa saja kira-kira peluang untuk sukses menjalankan bisnis dari dalam ruangan yang ukurannya mungkin tidak lebih dari 5,6 meter? Ini dia beberapa peluang yang bisa Anda coba. IT Konsultan. Siapapun kini tahu jika teknologi informasi merupakan salah satu bidang di mana tidak ada seorang pun yang bisa tidur dengan nyenyak. Buktinya, hampir setiap detik berita tentang teknologi mengalami perkembangan, perubahan, dan juga perbaikan. Dan bagi Anda yang kini masih menjadi seorang mahasiswa di bidang IT, maka peluang inilah yang bisa Anda jadikan peluang untuk berbisnis. Anda bisa mempromosikan diri sebagai konsultan IT untuk sebuah bisnis. Menawarkan jasa untuk memperbaiki komputer, laptop, sampai dengan menawarkan diri untuk menciptakan sebuah program. Bukankah ini bisa Anda jalankan dengan tidak perlu keluar dari kamar pribadi Anda? Graphic Designer. Selain konsultan IT, Anda yang memiliki ketertarikan dan kemampuan di bidang desain grafis juga bisa menjual jasa sebagai desainer grafik. Kini banyak perusahaan yang membutuhkan jasa desain grafis untuk mendesain kebutuhan atau komponen perusahaan mereka. Anda yang memiliki kreativitas tinggi bisa mendalami dengan mengambil peluang ini. Sebelumnya terlebih dulu kumpulkan setiap portofolio proyek terbaik yang pernah Anda jalankan. Setelah itu, Anda bisa mempromosikan kepada calon klien Anda. Selain menyenangkan bagi Anda, peluang bisnis ini juga menguntungkan bagi Anda, bukan? Social Media Consultant. Mahasiswa aktif mungkin sering bergelut dengan sosial media, mulai dari berkomunikasi, share informasi, dan berbagai kegiatan lainnya sudah bisa dijalankan dengan bantuan sosial media. Dengan pengetahuan dan keterampilan Anda menggunakan sosial media, bukankah ini juga peluang untuk Anda menjadi seorang konsultan sosial media untuk berbagai usaha atau bisnis di luaran sana? Web Designer. Jika Anda memiliki kemampuan desain dan programming, maka membuka jasa web design merupakan peluang yang sangat besar untuk Anda. Banyak orang yang kini mencari para developer untuk membangun sebuah website untuk perusahaan atau company profile. Menawarkan kemampuan untuk web design dapat membuka peluang Anda untuk sukses meski hanya dari dalam kamar pribadi dan bermodal laptop saja. Fotografer. Memulai bisnis dari dalam kamar pribadi bukan berarti harus benar-benar dijalankan di dalam kamar. Anda bisa menjadi seorang fotografer untuk menciptakan peluang bisnis untuk diri Anda sendiri. Keahlian mengambil foto yang indah, bermodal kamera dan sedikit kemampuan editing, Anda bisa membuka jasa fotografer. Bahkan jika banyak perusahaan atau orang pribadi tertarik dengan portofolio dari proyek yang pernah Anda lakukan, maka bukan tidak mungkin Anda akan keluar negeri untuk menjalankan pekerjaan ini.
event planner atau event organizer. Ada juga peluang yang semakin hari semakin banyak diminati, ya, menjadi seorang event planning atau event organizer. Anda bisa menjadi seorang planner yang hanya melakukan pekerjaan dari dalam kamar pribadi Anda sendiri. Sesekali memang perlu untuk keluar, tapi bukan berarti Anda harus menyewa sebuah tempat sebagai tempat Anda menuangkan ide-ide kreatif untuk sebuah event. Personal trainer. Menjadi seorang personal trainer memang tidak mengharuskan Anda untuk bekerja di waktu yang ditetapkan. Anda memiliki peluang yang cukup besar untuk sukses bekerja di waktu yang bisa Anda tentukan sendiri. Bahkan, jika memang Anda seorang personal trainer gym, Anda bisa membuat sebuah video yang berisi berbagai latihan yang Anda lakukan sendiri. Kemudian menawarkan kepada mereka yang memerlukan pelatihan tersebut. Freelance writer. Setelah IT, desainer grafik, web design, maka kini Anda yang suka dan memiliki kemampuan tulis menulis juga bisa membuka peluang bisnis yang besar. Dengan menjadi seorang freelancer penulis, maka Anda bisa membuka jalan sukses untuk diri Anda sendiri. Anda bisa membuka jasa menulis untuk website orang lain atau menciptakan dan mengembangkan website Anda sendiri. Crafter. Banyak tangan kreatif yang mulai jeli melihat peluang, salah satunya kerajinan tangan. Anda yang sangat menyukai dunia kerajinan tangan bisa mulai membuka peluang bisnis Anda sendiri. Bisnis handcraft ini kini sangat menarik perhatian banyak kalangan, mulai dari mahasiswa, ibu rumah tangga, sampai dengan mereka yang benar-benar ingin serius dan sudah expert. Kini Anda bisa mencobanya sendiri. Bisnis online. Nah, yang terakhir adalah menjalankan sebuah bisnis. Dengan bermodalkan laptop, handphone, dan juga koneksi internet, bisnis ini tidak lagi sulit dilakukan. Anda yang awalnya hanya konsumen belanja online, kini bisa juga menjalankan bisnis online Anda sendiri. Media yang digunakan sangat banyak, mulai dari sosial media sampai dengan website toko online instan profesional pun bisa Anda miliki. Bahkan berbisnis online tidak melulu mengeluarkan modal besar, justru memberikan keuntungan yang tidak kalah besar dari bisnis yang banyak dijalankan saat ini. Berani mencobanya? Nah, banyak sekali peluang untuk Anda menjalankan bisnis. Bahkan tidak menutup kemungkinan ini juga berlaku untuk Anda yang ingin menambah pundi-pundi penghasilan dari gaji utama Anda sebagai pegawai. Anda bisa memilih pekerjaan sampingan ini yang sesuai dengan kesenangan dan minat Anda. Sebab, menjalankan pekerjaan yang sama dengan minat kita tentu akan memberikan kesenangan dan semangat yang berbeda dari biasanya. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.